Dereng rampung. Ayo gak dirampungke yo. Yo. Bapak panitia semuanya juga Bapak Soibul Hajat di sana
ya. Ya. Terima kasih, Matur suwun. Terima kasih banyak, Ibu. Masih dihibur dengan puji lara campur kasari kali ini. Boleh joget lagi, Bapak Panitia. Kali ini akan dihibur oleh bintang tamu yang datangnya langsung dari Kediri. Siapa dia kalau bukan Mas? Mas Arya Satria, pencipta lagu dari Tembang Kangen. Yuk kita sambut beliau yuk. Masih pada joget Bapak Panitianya di bawah ya. Yuk. Ayo timbaskan duitnya. Bos-bos timbaskan duitnya. Thank you.
Boleh bersama Ita Suwardi. Selamat siang Mbak Ita Suwardi. Bersama Pujilara Samporsari. Semoga ini dua artis pendukung Mbak Pepi Aridi juga Mbak Ita Suwardi. Iya, ini kembaran saya. Oh, kembaranmu. Hmm. Pantas kok ayah-ayah. Oh iya dong. Artis Uci Laras bersama Ita Suwardi juga Pepi Aridi. Selamat menyaksikan. Thank you.
Yuk, monggo sarangan puji laras. Insya Allah mudah-mudahan next
lain waktu bisa bersama Puji Laras lagi. Gimana campur sari nih? Joss kan. Mbak Ita Soeharti, tentunya yeah. Kita Puji Laras, Sampur Sari, Matos Bano, Sampur Diki Bali, teman-teman ini. Keluarga besar Bapak Yono, adalah Ibu. Yono. Acara apa, Mas? Ini gini, paling tunggu panggil suka ke teman-teman Sari Bit. Mas, apa ya? Aku tuh ya lupa ya. Mas Licak sama Mbak... Mbak istrinya ya? Iya. Mbak Wicak. Tentunya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Amin. Dan tentunya tak kamu tahu enggak sih siang hari ini kita masih live streaming loh bersama Anugerah Mandiri Jakarta. Pimpinannya siapa? Oh, Mas Wandi. Oke. Okay. Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat terus ya Mas Wandi ya. Amin. Mbak amin, Mini amin, yang amin. Di rumah. Dan tentunya sambil kita tunggu nanti mungkin request lagu yang masih selalu setia bersama Puji Laras ya. Yang masih stay tune bersama Puji Laras dimanapun Anda berada ya. Ini Mas Cantik masih kita tunggu nanti request lagu dari Anda semuanya. Betul. Saya sampaikan Mbak Ita Soeharti ya. Pada sehari nanti juga datang bintang tamu dari Puji Laras ya, ada Mas Sonny Jos. Oh ya. Berarti setelah luhur nanti OTW ke sini. Oh, juga nanti ada Dede Ica. Dede Ica ini jebolan dari Dangdut Akademi Indosiar. Juga nanti ada Mas Arya ini mungkin Bapak Ibu tamu undangan mungkin masih itu ya. Karena emang Mas Arya ini salah satu pencipta Tembang Tresno. Oke. Okay. Lagu Tembang Tresno itu ya. Kembali masih bersama Puji Laras. Spesial. Mas Joko kepanasan Mas Joko. Tapi gak bawa payung sih. Apa kabe lelakonku kowe teko larane ngatiku ure terasa koyo ngene oma oma mesra ono tentreme. Biasa di luar. Ember. Lilo aku kudu lilo. Oh, 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 oh,
rame banget. Bukan lagi. Nang lapangan ya ini di lapangan sirkuit Sentul. Kita sebenarnya kan juga iki penonton iki mbak lho ta. Nanti pembalap-pembalap juga mau nonton di sini ya. Iya. Sampai iki pembalap ada sirkuit. Setelah balapan langsung kepo Campursari dari mana? Bu Cilara Campursari ya. Terus nonton pada ting trici ngono gitu. Heeh. Ayo entek. Lila ati kudu lila. Segala kreatif ke seksual persoalan Mbak Ita Swarti ya, Kang Kulo ini bagus. Kita panggilkan penyanyi kita yang sangat luar biasa. Siapa ya. Dia kalau bukan dari Eka Wati bersama duo Manggis. Gue yang mandari. Eber. Kita pose. Buat keluarga besar yang dari Limo Depok. Duo Manggis. Kekarane wong akrami. Tutup bondo, tutup rupo. Orang ati pawi. Kena pisan yang gampang luwe gampang yen angel langkok tan kena Tato jauhkan kagum teman-teman kekali. Mending kau mawi ditutur. Oke, buki-buki datang segala keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin, Allahumma amin. Monggo mbak dari. Jani kurang bagus pasar yang
Kompak lo Mas Agus, ya ampun. Tumben to Puji Laras dino iki.
ngobrol-ngobrol dulu ya. Selamat sore Mas Arya. Mas Arya di tengah. Yeah, sugeng sonten. Pokoknya bahasanya campur-campur ya. Oh, campur-campur ya. Di daerah Jakarta dan sekitarnya. Iya. Dan persembahannya adalah persembahan Jawa. Jadi Jawa. Mix saja. Yes, tapi ya, nasional. Tapi ingat. Okay. Pribon. Tapi kula nek gue ndak bisa. Ini enggak ada gue. Oh, nek Mas. Aku yo ora iso Mas, gue kok kepelintir. Ilate sok melintir. Oke, selamat datang. Selamat sore Mas Arya Satria. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini datang langsung dari Kediri. Nyampe Jakarta jam? Tadi pagi luar biasa sekali. Tentunya memenuhi undangan dari Bapak Yono. Bapak Yono ya. Alhamdulillah Mas Arya Satria bisa hadir di sini tentunya untuk menghibur seluruh para tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ini kesempatan yang sangat luar biasa tentunya buat Puji Laras bisa berkolaborasi dengan bintang tamu yang sudah Kulang dia seneng. Kulang dia seneng dijak Puji Laras. Oh, nganten. Oh, berarti besok bisa diajak kerja sama. Mas Arya, kita seneng banget loh sama lagu sampean. Yeah. Kapan-kapan kita bisa dibikinin lagu ya. Iya, betul. Tembang tresno ning lambemu. Ngomong semu. Tadi aku juga udah bawain lagunya. Masa? Bener, nonton aja di streaming tadi Anugrah Mandiri tadi ada Bagus Dewantara tuh bawain lagu Tembang Tresno. Okay. Ternyata kedatangan pencipta lagunya ya Allah luar biasa mungkin, dia. Mungkin Mas Arya Satria udah hadir di sini. Mungkin ada Bapak sepatah dua patah kata untuk kedua mempelai mau dipersilakan. Iya. Ya terima kasih. Yang pasti satu harapan saya untuk kedua mantan. Ojo nganti pegatan. Ojo nganti pegatan. Insya Allah rukun. Siap. Insya Allah rukun. Insya Allah rukun. Ya siji itu kita. Siji gue ya Mas. Iya. Ingat ya pesan nih dari Mas Arya Satria. Ojo sampai pegatan. Insya Allah rukun selamanya. Oke, Mas Arya Satria, kira-kira pada kesempatan sore hari ini akan mempersembahkan lagu apa dan kesini sama siapa? Monggo, inilah saya serahkan langsung sama Mas Arya. Langsung aja, yang pasti Tembang Tresno, Lur. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Mas Arya Satria. Satria. Monggo Mas, yuk di tengah sini ya. Ini dulu Ibu. Puji Laras luar biasa. Okay.